Penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM kini menjadi polemik di daerah. Seperti dirasakan Kepala Desa Rambayan, Suwono, di Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Suwono menilai data yang digunakan pemerintah pusat dalam penyaluran BLT BBM masih menggunakan data lama. Dirinya juga menyebut pihak desa tidak mengetahui data tersebut yang sudah terdaftar sebagai penerima untuk BLT BBM. Sebab dalam penyaluran bantuan, pemerintah tidak melakukan koordinasi kepada pihak desa. Kepala Desa Rambayan juga mencurahkan isi hatinya dengan memposting ke media sosial. Dalam unggahan tersebut, Suwono mengatakan bantuan yang disalurkan pemerintah sangat baik dan bermanfaat. Hanya saja praktek dan kenyataannya yang kurang tepat. Pasalnya penerima BLT BBM masih menggunakan data lama, sementara pihak desa sudah mengajukan perubahan data baru mulai dari tahun 2020. Namun sampai kini belum juga ada perubahan penerima bantuan. Bagi kami di pemerintahan Bang, terutama di desa saya, ini sangat-sangat menimbulkan gejolak di masyarakat. Dalam arti apa? Karena bantuan itu harusnya menurut kami di desa itu disalurkanlah kepada yang layak menerima. Nah, tapi kenyataannya bantuan tersebut mengalir ke masyarakat, ke desa saya dengan jumlah sekitar 100 lebih lengkap dengan orang-orangnya. Nah, contoh begini Bang, lengkap dengan orang-orang. Jadi pun kami pun tidak paham juga. Tapi kami mencernanya atau mengamatinya, berarti dinas sosial menggunakan data yang lama. Suwono menambahkan berdasarkan data yang diperoleh pihak desa, penerima bantuan yang sudah meninggal dunia ternyata masih ada terdata menerima BLT BBM pada tahun 2022. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberitakan.